Demi meningkatkan layanan kepada masyarakat, terkhusus di lingkungan Desa Ngarus, Bupati Pati Haryanto meresmikan gedung baru di kantor Kepala Desa Ngarus, Kecamatan Pati. Dengan hadirnya gedung baru, Bupati berharap adanya fasilitas tambahan tersebut bisa menambah motivasi dalam melayani masyarakat di pedesaan. Bupati menyebutkan, jika pembangunan gedung telah diimpikan pemerintah Desa Ngarus sejak 2 tahun silam. Maka ke depan, pemerintah Desa Ngarus diharapkan benar-benar mampu menjalankan fungsi gedung baru secara efektif tanpa membedakan penerima manfaat yang tidak lain adalah masyarakat. Karena menurut Bupati, tahun politik, terutama pada momentum penyelenggaraan Pilkades, tidak mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Ini adalah momentum yang bersejarah karena menjabarkan tempat pelayanan yang cukup lama baru bisa terwujud, karena dulu kantornya juga tidak begitu representatif. Tetapi dengan adanya ADD, dengan adanya DD dan program-program dari pemerintah, akhirnya pada pagi hari ini yang dibangun 2 tahun bisa diwujudkan dengan baik. Oleh karena itu, monumen yang besar ini jangan hanya sebagai pajangan, jangan hanya sebagai tinggal kenangan, tetapi justru sebagai pemacu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Karena diberikan kantor yang bagus, fasilitas yang bagus, dan sarana prasarana yang lain mendukung, ini tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Jangan sampai malah nanti menjadi keluhan masyarakat. Kantore apik, perangkate ora ono. Nak ditekoni nembe sarapan Pak Tengkuri misalnya. Nah, ini yang repot. Oksanur Aljai, Simpang 5 TV melaporkan.